Ramai yang saya nampak kawan-kawan eh, yang single Hmm. mother ni memang the husband ayah tunggul lah, sorry to say. I Macam see. contoh eh, ibu tunggal ni dia dah dapat care and control anak-anak. Nak minta duit bulanan pun macam nak minta dengan cheti. Nak kena minta pergi mahkamah baru kasih. Kita dah si ibu tunggal tu dah dapat jaga anak Monday tu, Saturday. Nak minta bapa tunggal ni jumpa setiap hari Ahad, one day out of 7 days pun susah. Nak kena umpan, nak kena hantar anak tu, nak kena belikan makanan, siapkan semua, dia tinggal jumpa je anak. So macam memang adalah banyak lah kes macam gitu. Itu yang membuatkan kebanyakan ibu tunggal ni macam tertekan. Stress, Especially dari segi keuangan lah, walaupun mahkamah dah tetapkan contohnya bila berlaku perceraian, anak-anak ni seharusnya mendapat wang sedemikian setiap bulan. Tapi banyak ibu-ibu tunggal yang bila tak dapat, dia tak boleh survive. Sebab in Singapore, anak ramai, macam mana nak seorang-seorang kerja, seorang dapat apa satu income untuk uruskan anak-anak. Tapi bila nak buka kes kat mahkamah pula, banyak paperwork nak buat. Banyak form nak kena isi, banyak receipt nak kena siapkan. So macam dah tak cukup bila nak kerja, nak jaga anak, dia nak kena siapkan mana ni. Jadi ramai ibu tunggal yang just biarkanlah bapa tu jadi bapa tunggul, yang penting aku try lah apa-apa aku nak buat untuk anak-anak. So banyak yang macam itu, memang kesian lah, agak kesian lah untuk kawan-kawan yang macam itu. Tapi cakap lah, diorang tak nak peningkan kepala dengan masalah lain. Masalah yang diorang ada untuk berdepan dengan anak-anak tu dah cukup lah.